Coba perhatikan, promosi dan pertukaran pergerakan yang akan dilakukan oleh kumpulan ini sebentar lagi. Promosi dan aturan yang digunakan oleh penonton-penonton ini dikenali sebagai aturan kotak atau walk promotion. Secara singkatnya, aturan kotak adalah aturan pendapatan yang perlu diikuti oleh semua penonton dalam kumpulan. Ianya bertujuan untuk menjelaskan arah pemerataan ke semua pelajar agar tidak melakukan pelanggaran ketika proses penggaraan. Dengan mengikuti aturan kota ini juga, kumpulan para pelajar dapat mendarat secara berkilir-kilir dengan teratur. Hadirin sekalian, di peringkat mendarat ini, semua pelajar adalah faktor-faktor alam, seperti